apa ngasih depan? Siapa Anda? Ah, barombong. Pemirsa seperti apa? Barombong injak. Saya hantu menyeramkan. Ketemu lagi di Mirror. Mitos dan horor. Jadi sekarang di mana Kelba? Kita sekarang ada di Jembatan Barombong. Jembatan Barombong. Iya. Tunggu kayak kulihat mukamu agak cerah ini malam saya lihat. Memang bro, karena saya lagi rutin perawatan di Glowder. Oh, pantas ngeri-ngeri mantap. Iya. Iya, cerah memang. Di mana ini? Kita sekarang di Jembatan Barombong kayak. Di sini karena di sini ada mitosnya kalau biasa beng ada buaya yang dia pasang ekornya, ekornya. Di yang dia celakakan pengguna jalan toh. Kalau kita tidak klakson kayak toh pas lewat. Iya. Dia, dia pasang anunya ekornya. Baik. Tapi ngomong-ngomong, nutok aja kakak Alba bicara soal buaya ini, nutok aja bagaimana suara buaya? Kalau suara buaya makanan kutam bro. Bagaimana, bagaimana? Kalo, contohkan dulu. Kalau buaya itu biasa suaranya itu begini ya. Saya kasih begini, gini karena aku salen. Atau, wih kaki ini, aku kasih begini. Jadi, sini orang bilang kayak seram sekali. Seram sekali. Anu buayanya, cuma kita tidak perlu takut. Bahkan kalau di sini tuh penunggunya buaya, iya. Kita tidak perlu takut karena kita sudah ada backingan, sudah ada yang jamin keselamatan tak? Kita punya CS bro. Ini dia, yang backing ini. Yang backing kita, ini dia gambarnya. Damkar Makassar selain memadamkan kebakaran juga mempunyai tugas penyelamatan dan penanganan hewan seperti ular masuk di rumah, kucing terjebak, buaya, tawon Vespa, biawak atau padale. Jika melihat hal tersebut silakan hubungi kami. Damkar Makassar selalu ada untuk Anda. Jadi, kau mau anu? Dan kenapa orang-orang takut kayak begitu toh? Kalau iya. Sama yang kayak buaya begitu. Iya. Masukku jamu kok takut. Kepalingan kalau gentayangan nih terus naganggu, palingan nagombal juga. Iya. Beda buaya itu. Beda. Ini kan di sini buaya putih, kalau yang magombal itu buaya naik mobil putih. Mantap, bro. Kita mau patahkan di sini kayak toh kita sebentar coba kan di sini mitosnya itu kalau kita tidak klakson kalau lewat itu buayanya pasang ekornya. Oh, mungkin kena kasih jatuh nak celakakan. Iya, mungkin nak kasih jatuh nak celakakan. Jadi kalau mau lewat naik motor, lewat-lewat saja. Iya, lewat. Buktikan bahwa kalau kita naik motor di sini tidak klakson, itu kita tidak bakal meninggoy. Jam berapa ini kayak? Ini sekarang sudah setengah satu. Ini tidak ada settingan ya teman-teman. Ini setengah satu. Toh. Oke, jadi tadi Alba sudah buktikan dengan naik motor naik mutar motor. Sampai di ujung. Dan dia balap, dia gas, aslinya dia gaspol motornya. Tanpa klakson. Dan iya, tidak terbukti apa-apa. Kan mitosnya begitu toh, kalau kita tidak klakson di sini, dia pasang ekornya. Iya, untuk dia celakakan. Iya. Tapi sudah jauh balap-balap ke apa tadi? Dan tidak di ini. Tidak, jepan ribu di apa motormu, tidak ada di apa-apa. Iya. Tidak tahu kalau pulang aja tuh. Cuma mungkin belum mau tunjukkan dirinya. Jadi karena tidak mau tunjukkan dirinya, kita akan pancing dengan pakai api itu kayak kita pancing. Yang kayak mitos-mitos beredar dengan terasi dibakar. Kita akan bakar terasi. Oh, iya. Karena yang kubaca menurut di Google ini yang kubaca
kalau bakar kiterasi itu kayak makhluk-makhluk halus mulai datang berkumpul begitu, karena menurut penciumannya makhluk halus itu kayak bau darah ya, untuk mereka. Jadi memancing dia. Iya, kita akan coba bakar terasi apakah ada buaya dan makhluk lain yang muncul. Langsung saja kita pergi bakar. Oke, Alba. Jadi tadi kan sudah Miki buktikan di atas, toh? Di atas. Sekarang ke kita bawah, Ki. Lebih mendekatkan diri sama iya, habitatnya buaya. Betul, kita datangi kandangnya. Kan buaya suka kayak rawa-rawa begini. Selain kita langsung suka di WhatsApp sama Instagram dia juga suka. Betul, betul, betul. Buaya, buaya memang mainnya biasa di situ, toh? Sosial media begitu. Sosial media rawa-rawa. Karena tadi tidak ada muncul, kita panggil inisiatif, panggil iya, kita. Kita pancing dia, toh? Iya. Jadi pakai apa itu, kayak terasi kita bakar sesuai mitos-mitos yang beredar, iya, terasi untuk memanggil makhluk halus. Nah, ini terasinya, terasi udang. Apakah ada terasi lain selain terasi udang, kah? Pokoknya kalau hantu tidak tahu jawab, oh, terasi apa itu. Tidak peduli juga terasi. Ini deh, bus gimana anu, nah bu, nah biar deh, kabiar manusia ini, bos. Deh, suk nah. Iya. Ah, kayak ya. Deh. Enggak. Kenapa? Enggak jika pikir enggak bilang lucu kayaknya. Deh, asin sekali, bos. Nah, sekarang kita akan bakar terasinya. Bakar, bro. Bakar. Apakah setelah dibakar akan muncul makhluk-makhluk lain yang mengira ini adalah bau darah? Mana nuna? Pak rasa tiap pasti ini makan gitu tuh. Kita akan membakar terasinya. Rasanya kayak di kayak ayam dibakar. Ada tuh. Tebo bulu ayam begitu. Yo. Wih. Sebarkan asapnya. Kita lemparkan ke sana. Ya, kita lemparkan. Siapa tahu setelah dilemparkan ada yang tiba-tiba saya. Tuh. Wih. Kesayang nih. Hampir habis terasinya dibakar. Penampakannya tidak ada yang muncul. Daripada jauh-jauh mikir bau terasi, baru sudah dibakar tidak ada anu muncul, mending bikin ki rujak. Tapi bro, lengkap. Lengkap. Sendal sual. Kenapa bisa? Ada terasi tak? Bukan rujak tuh. Siapa tahu gara-gara ini tuh muncul kira-kira deh. Lebih enak itu sana mangga ya daripada terasi ya. Dengan kayak padahal kan tadi bagus gitu kupikirnya di imajinasi kok. Kita pikir. Iya. Eh, bagaimana buka mini di? Bukan itu, bro. Kita racik anunya. Deh, kalau ada kecap nih nalbah jeruk. Deh, stabil sekali ya, iya. Apalagi bumbu-bumbu kacangnya, bro. Ih, sempat kita tidak dapat buaya. Rujaknya enak. Kan besok kita jualan di sini bisa. Eh, kita lupa terasinya, bro. Terasi sudah dibakar. Enak tuh, jangan lah, betul lah. Enak ya? Tunggu pengen besok pilih lihat gerobak. Iya. Tunggu dulu kayak, mau sekali kencing kayu. Hah? Mau kencing? Waduh, mau kencing kok. Dari tadi mau ikut tahan, itu netek di atas tuh. Nggak dulu lah. Jamu pengen jauh-jauh nah, dekat-dekat sini. Oh, oke, okay, bos. Hei! Betul yang wey! Wey! Kau ini Alba? Wey! Bukan! Kau ini toh? Bukan! Siapa ini? Saya buaya. Kau buaya? Iya, saya buaya. Kenapa ini tidak di sana kok? Di sana kok di rawa-rawa ya? Kenapa di sini kok? Dia terlalu lincah, Pak Berenang. Terus tidak di sana kok, anu. Kenapa tidak bisa kan, wey? Tunggu dulu, bisa juga aku tanya-tanya ini? Bisa juga aku tanya-tanya? Bisa. Kenapa anu ini, wey? Kenapa buaya makan-makan rumput ya?
Harusnya kan daging. Vegetarian. Oh, buaya vegetarian. Kenapa enggak bisa tuh anu? Kenapa bisa kok jadi buaya? Anu. Kenapa ya anu? Kenapa? Gara-gara sudah gak diselingkuhin sama mantanku. Hei, salah memang mantanmu. Hei. Jadi biar kami dulu Albana nikmati. Buaya Albana nikmati makanannya. Tidak begini tadi pasti briefing. Jadi sejauh ini seberapa buaya mau kau? Baru-baru putus gara-gara orang kedua. Nah, wajar ji memang. Wajar ji kalau jadi buaya kok. Sendiri juga buaya di sini. Hah? Sendiri juga ke buaya di sini. Apa yang mau ku jawab? Bila ku sendiri. Sendiri. Oh iya, karena yang lainnya di mana biasa? Di WhatsApp dan Instagram. Oh. Sadar muka lu, Bah. Kayaknya kawin lu, Bah. Iya. Deh, merah nama tahan lu. Serius? Iya. Merah sekali. Dari kencing tadi. Ndak lu tiba-tiba di sini kok? Apa kau ingin sini? Hal kencing juga. Iya, kencingnya tadi apa sih? Iya, berarti anu itu. Apa itu? Penungguna anu. Penungguna waru. Sempak kok tadi anu nah? Sempak ke apa? Jangan dikasih takut. Serius kak? Nanti kalau ada mi anunya, videonya nonton sendiri mau kok. Sempak nikmati santap malammu di sini. Mantap sekali. Oke. Jadi, kenapa jalbah ini di sini? Banyaknya pasir di mulut menu makam memang itu pasir kak. Jadi setelah tadi dibuktikan di atas naik motor ya. Tidak klakson, tidak ada gitu. Dan bakar-bakar terasi juga tadi. Iya, bakar terasi, rujak, dibikin rujak, tidak ada juga. Datuk, tidak ada karena ada mantranya yang tidak dibaca atau ya. Bagaimana? Yang jelas tidak ada jadi terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Dan cuma itu je. Alba tadi pas kencing sempat menunjukkan seberapa buaya dirinya. Sempat ada. Jadi buat teman-teman, iya, teman-teman yang ada tempat-tempat horornya. Iya, ada mitosnya bilang di sini di dekat rumahku ada setan, tetanggaku kayak setan kelakuannya. Boleh, pokoknya tempat horor dan mitos-mitos yang mitos-mitos yang kalian dengar bilang, "Ih, kayaknya di sini ada kejadian begini, mau kak buktikan kebetulan atau tidak?" Komen saja, komen atau DM Instagramnya Teraskos, nanti kita datang buktikan. Dan jangan juga lupa subscribe. Subscribe. Ya, subscribe. 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 Ya, subscribe. Subscribe. Ya. Like, komen dan share. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa cuci kaki sebelum tidur. Semoga malam Anda menyenangkan. Ya.